Belum. Masih suka di Solo ya? Hari Sabtu aku pulang. Iya. Sabtu ini, besok ini? Sekarang lagi di Soto Bengi Mbak Dian. Ini lauk-lauknya. Nah, kalau jam segini. Hai. Annyeong. Soto Bengi Mbak Dian ini ada di jalan Sudirman. Selamat Riyadi. Ada di jalan Selamat Riyadi. Kalau misalnya kalian mau coba Soto Bengi Mbak Dian ini ada di sebelahnya Pizza Hut. Jadi kita tuh udah langganan sama soto ini dari 1995. Iya. Ini aja baru buka 2013. Jadi kita udah sering makan di sini dari gue hamil Sabia sampai sekarang. Terus Soto Bengi Mbak Dian ini bukanya itu dulu katanya dari jam 11 malam. Terus mundur jadi jam 10, terus jadi jam 9. Dan sekarang abis maghrib udah buka. Karena katanya banyak ibu-ibu yang komplain, ibu-ibu yang punya anak mau makan soto di sini kemalaman, jadi anaknya udah tidur. Misalkan bahan dua ya mas ya? Iya, aku yang biasa. Yang ini namanya soto kambangan. Kenapa kambangan? Karena ada yang ngambang. Kambangan ini karena ditambahin dagingnya. Jadi kalau gua di sini selalu mesen yang ada kambangannya. Kambangan itu apa? Kambangan itu kayak semacam gaji. Oh iya iya. Jadi ini daging sama gaji. Ya gitu. Cuman bukan gaji banget. Jadi apa? Ya kambangan. Lu apa? Podo. Kambangan juga. Kalau gue soto biasa. Enggak ada kambangannya, jadi cuma daging. Minumnya es teh manis, minumnya seperti biasa, udah tau lah ya. Ini juga minumannya seperti biasa. Lauknya di sini ada perkedel, telur, terus ada telur puyuh, terus ini apa? Dengkul ayam. Iya. Dengkul ayam. Terus ini apa? Hati ampela. Hati ampela. Kerang. Kerang. Brutu. Paru. Lengkap lah. Tahu dan sebagainya. Biasanya ada sosis Solo itu favorit gue banget, cuma lagi kosong. Dengkul ayam. Enak. Mantap. Baru nyoba. Tahu, iya. Enak, kriuk-kriuk. Lu apa? Taruh dong. Udah. Oh, ntar lagi. Sama gue juga pakai paru, tapi biasanya pakai sosis Solo, cuman katanya lagi kosong. Selamat makan. Makanan wajib nih yang harus dimakan kalau ke Solo. Gue nemu soto ini sebenarnya waktu pulang dari showcase di Diamond. Terus ada teman gue dari Surabaya, dari brand mana ya, Mortalium sama Mas Gary mas. Terus makan di sini, jadi gue ketemu dia langsung, Gary makan di sini nih, terus nyobain, akhirnya kamu makan sama siapa? Nambah deh. Tapi enak deh. Bro. Bukan brutu itu. Brutu. Bukan coy. Aco aja. Brutu mah pasti ada tulang-tulangnya. Iya. Serius, masa gue? Dia tuh suka sungzon sama saya tuh. Padahal enak ya. Enak kan? Waktunya hitung-hitungan. Hai Mbak. Halo. Kambangannya dua. Biasanya satu. Kambang nasi putih satu. Nasi putihnya satu. Aku susu satu. Ceker. Kulitnya satu. Tiga. Ya, tambah dua berarti ya. Total ya satu. Terus tiga. Berapa? Kambing satu. Karang satu. Karang satu. Terus paru. Parunya dua.
Berapa? 73. Untuk bertiga. Karena kita satenya banyak. Dan ini nambah nasi segentong. Makasih ya, Mbak. Ya, makasih.